bahwa sholat ini adalah tiang agama. Kalau sholat kita bagus, maka insya Allah ibadah yang lainnya akan menjadi ikut bagus. Tapi kalau sholat kita buruk, maka semuanya juga akan menjadi buruk. Dan juga satu-satunya amal yang pertama kali dihisab. Kalau sholat kita bagus, insya Allah amalan yang lain ikut, sedekahnya ikut, majlisnya ngikut, thalabul ilminya ngikut, dzikirnya ngikut. Tapi kalau sholatnya udah buruk, semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Habis sedekah tapi enggak sholat, enggak akan diterima oleh Allah ibadahnya. Kemudian apa? Ahli zikir, ahli ilmu, tapi ternyata enggak sholat, enggak akan mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada erat kaitannya dengan kualitas sholat, itu adalah mempengaruhi daripada barometer kehidupan umat Islam. Jadi barometer hidup kita itu bisa dilihat dari kualitas sholat kita. Kalau sholatnya bagus, maka insya Allah amalan-amalan yang lain akan menyertainya. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, maka hidup kita biasanya juga menjadi kurang bagus. Dan ini bahan evaluasi, bahan introspeksi untuk diri kita masing-masing. Seberapa kualitas hidup kita, segitulah tingkatan kualitas sholat kita. Maka yang bisa menilai hanya diri kita sendiri. Kemudian berikutnya adalah sholat yang membedakan antara makhluk dengan khalik, yang membedakan antara orang Islam bukan dengan bersama dengan orang yang tidak Islam. Mungkin orang-orang di luar sana, orang Kristen atau orang Yahudi, mungkin juga orang-orang lainnya, Buddha, Hindu, mereka juga punya ibadah, tapi ibadah mereka namanya bukan sholat. Mungkin mereka juga punya kitab, mungkin mereka juga katakanlah melakukan sebuah kebaikan, mereka juga punya konsep kebaikan, mereka juga melakukan sebuah amal, katakan dia mengatakan melakukan sebuah kedermawanan, berbagi, tapi satu yang mereka tidak lakukan, apa? Sholat, membedakan. Dan yang terakhir, bahwa sholat itu adalah undangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam undangan itu Allah mempersiapkan jamuan, Allah mempersiapkan menu yang lezat, bukan untuk fisik kita, tapi adalah untuk rohani kita. Jadi siapa yang datang tepat waktunya, maka tentu saja jamuan Allah itu masih lengkap adanya. Dan barang siapa yang datang di akhir waktu, maka jangan salahkan Allah kalau ternyata jamuannya tinggal sisa-sisa. Logikanya adalah kalau kita datang ke sebuah jamuan, ibu saya undang, saya punya hajat, jamuannya jam 1 siang, menu makanannya masih lengkap, saya siapkan. Begitu kemudian acaranya dimulai tepat pukul 1, ibu sudah duduk ikut membaca amalan-amalannya. Dari awal, mulai dari wasilah, mulai dari tawasul, ibu ikut, mulai dari ya baca yasin, mulai maulid, katakanlah ikut. Dan setelah selesai, kemudian kita berganti menjadi majelis jamuan, maka kemudian ibu menunya masih lengkap, makan bisa sekenyang-kenyangnya dengan menu yang jamuan yang selengkap-lengkapnya. Sehingga kemudian ibu merasa, ya Allah, alhamdulillah puas. Tapi undangan saya jam 1, ibu datangnya jam 4. Jangan salahkan kalau rempeyek saja tinggal gogrokannya. Kalau soto saya ternyata tinggal kuahnya, penduduknya udah pada transmigrasi. Ya kan? Kalau kemudian ya kerupuknya ya tinggal yang kunyil-kunyil itu, tinggal rontokannya. Jangan salahkan, gak mungkin kemudian saya akan masak dengan menu baru yang kemudian akan saya lengkapi lagi kalau memang jamuan itu sudah di akhir. Akhirnya apa yang terjadi? Tuan rumah pasti akan mengatakan, mohon maaf ya bu, seadanya. Sehingga kemudian gak boleh ibu protes. Iya ya, kok sampai punya undangan, kok sampai gak disiapkan menu. Kira-kira salah yang datang atau salah yang tuan rumahnya? Logikanya seperti itu. Jadi kalau kita ingin dikenyangkan rohani kita oleh Allah, diberikan kenikmatan yang sepuas-puasnya oleh Allah, maka sebenarnya adalah untuk sholat kita dijaga, karena disitulah undangan Allah, dan Allah akan memberikan jamuan yang paling indah buat kita para ahli-ahli sholat. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini adalah kesempatan kita memperbaiki kualitas sholat kita. Karena dari awal saya katakan pokok Ramadan yang pertama adalah kaitannya dengan sholat.